dan Satbrimob masih di sana dengan Kapolres. Hari ini seluruh daripada anggota yang terlibat saya tarik ke Polda untuk diperiksa dan dilanjutkan prosesnya di Propam Polda. Ya, kita nanti masih menelusuri kalau pemicu masalah ini adalah dari anggota, kita akan proses sesuai dengan ketentuan. Ada sanksi yang diberikan? Sanksi akan kita berikan sesuai dengan kesalahan yang dia buat. Okay, sekarang yang penting hari ini di sana sudah masyarakat sudah tenang, tentram. Kemudian penanganan secara umum, pidana umum oleh Polres dijalankan. Sedangkan untuk internal, saya harus proses melalui Propam yang ada. Saya selaku Kapolda, mohon maaf kepada seluruh warga yang apabila ada anggota saya yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya melindungi masyarakat, tetapi justru terkadang ada sikap yang tidak berkenan di hati masyarakat. Jangan lupa subscribe ya!